Yang saya dari Binka Label. Ini akan tunjukkan cara untuk memakai tutup selendang nombor 1. Mula-mula kita ambil selendang satu panjang, satu pendek. Kita butangkan di belakang. Lepas tu kita ambil yang panjang sekali, kita tinggi ke sini. Lepas tu kita angkat yang panjang tadi ni. Pendek ni kita pin dia kat sini. Ni ya. Lepas tu kita ambil yang dah pin kat sini tu. Kita pin dia kat sini. Tengok ni dah pin. Lepas tu kalau nak kemas, kita pin sikit kat belakang tau. Satu pin kat sini, satu pin kat sini. Kemaskan. Lepas tu kita ambil satu jarum ni. Kita kotkan dia. Kita pin dia kat sini. Kalau kita tak nak jatuh-jatuh macam ini, kita pin dekat atas ni. Macam ini. Lepas tu, kita pin kat sini. Dah, tengok ni. Cantik kan? Pakai dangle brooch. Oh, nak mana? Ni dengue blues. Ni dengue blues. Lepas air sekali. Awak nak mana? Kita nak yang ni. Lepas kita letak je lah kat sini. Ini style vintage. Lepas tu kita ambil dengue brooch, kita pin dekat sini. Cantik kan? Bye bye, jumpa di episod akan datang. Ni saya buat sendiri. Bukalah pula. Ingat Binka Label dan dengue brooch. Jumpa di episod akan datang.